saya Hairunisa Azahra. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B angkatan 2020. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang UMKM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian UMKM itu sendiri. UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu usaha mikro, apa itu usaha kecil, dan apa itu usaha menengah. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan yang kedua, itu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar tersebut dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dan yang ketiga itu adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kemudian, saya akan menjabarkan sedikit tentang kekayaan-kekayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kalau usaha mikro, biasanya memiliki kekayaan sebesar 50 juta, dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk usaha kecil, biasanya memiliki kekayaan sekitar lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Dan untuk usaha menengah biasanya memiliki kekayaan sampai 250 miliar dan itu sama juga kayak usaha mikro dan usaha kecil, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, setelah kalian tahu pengertian dan karakteristik UMKM, pasti kalian bertanya-tanya dong, kira-kira apa ya jenis-jenis UMKM yang ada di Indonesia? Sebenarnya jenis UMKM di Indonesia itu ada banyak, ada di bidang fashion, di bidang pendidikan, di bidang kuliner, di bidang elektronik dan gadget, di bidang otomotif, dan masih banyak yang lain. Kalian bisa kok menemukan banyak sekali UMKM di sekitar kalian. Termasuk warung, warung itu juga termasuk UMKM, tukang jamu, tukang baso itu juga termasuk UMKM. UMKM ini memiliki peranan penting loh bagi perekonomian Indonesia. Jadi, melalui UMKM ini dapat memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, juga dapat menyediakan jaringan pengaman terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produksi. Selain kedua peranan penting itu, UMKM juga dapat membentuk produk domestik bruto, bisa juga mengatasi kemiskinan, serta dapat menambah pemasukan devisa bagi negara. Namun sayangnya, di masa pandemi seperti ini, para pelaku UMKM lah yang paling terkena dampaknya. Banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM, salah satunya dari segi pasokan. Para pelaku UMKM merasa sangat kesulitan mendapatkan bahan baku serta kesulitan dalam distribusi logistik sehingga pengiriman semakin lama, yaitu dari segi cash flow. Pendapatan para pelaku UMKM sangat menurun drastis. Hal ini terjadi karena pelanggan yang membeli produk para pelaku UMKM berkurang, dan yang ketiga yaitu anjloknya permintaan. Ketidakpastian pasar membuat permintaan barang yang dijual oleh para pelaku UMKM berpengaruh. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus tetap mendukung para pelaku UMKM dalam menjual produknya. Banyak kok cara yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu para UMKM. Salah satunya yaitu dengan membeli
produk kebutuhan sehari-hari melalui warung di sekitar rumah kita. Juga bisa membeli makanan lewat ojek online, membeli pulsa di konter pulsa, dan masih banyak yang lain. Saya kira cukup penjelasan dari saya tentang UMKM, dan buat kalian jangan lupa untuk terus mendukung UMKM agar dapat membantu perekonomian Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.